Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini batik cat. Ya, ini caranya di kayak cap, Pak, ya. Oh, dikasih cap. Iya. Iya, sama kalau kualitas sama, tapi buat motifnya kan bedanya. Enggak, buat motif kan lama sekali kan kapan. Iya, iya. Ini sejak zaman Belanda udah ada ini, ya. Sebelum kenal Belanda. Oh, sebelum Belanda lagi. Begitu bagusnya. Awalnya dari agama Hindu, ya. Ada garisnya, Pak, ya. Karena digunakan untuk sembahyang orang Hindu. Nah, Bapak bisa pas-pas saja, ya. Gitu? Iya. Uh-huh. Maksudnya enggak ada garis. Iya. Batik sarung juga dari Hindu. Kain sarung. Ini bisa bikin kain sarung juga ini, ya? Bisa. Uh-huh. Selendang bisa. Mau selendang, sarung. Tapi kalau sarung kan dibuat motif sendiri. Tabur gitu bisa. Iya. Oh, ini lapis dua, ya? Iya. Bolak balik itu nanti. Bolak balik dua kali. Dua kali. Boleh, boleh. Apa yang dua kali, Pak? Ngecapnya. Dua kali ngecapnya. Ngecapnya. Dua di atas, di bawah lagi. Itu harus pas, ya? Harus pas. Nanti sebaliknya. Ibu udah lama kerja ini, Bu? Oh, baru 7 tahun. 7 tahun. Baru tahun. Iya. Saya baru 36 tahun. Waduh, waduh. Bapak ini, ibu ini sudah lama 7 tahun. Bapak ini masih baru 36 tahun. Oh, yang punya. Kalau saya baru 1 hari, Pak. Itu yang pewarnaan itu sebab itu. Wah, bisa pas, ya. Warna. Kenapa kok bisa pas, Ibu? Apakannya? Sudah ada ukurannya gitu. Sudah ada. Ada. Ini langsung warna, ya. Enggak, ini lilinnya ini. Lilin. Jadi putih ini nanti. Oh, eh, gitu. Ini kan yang jadi putih nanti, kan? Ya, yang ada lilinnya itu jadi putih. Besok. Oh, begitu, ya. Termasuk ini nanti. Nah, itu besok jadinya coklat. Atau merah bisa, tergantung permintaan warna. Tapi diwarna lagi? Itu besok diwarna dasar itu hitam, lalu dikasak. Yang ini yang motif kayak gini hilang, ini hilang semua. Oh, itu hilang? Nah, terus dijadikan warna permintaan konsumen. Oh. Bisa coklat, bisa hijau, bisa merah. Bisa juga dikasih tulisan di tengah? Kasih logo itu bisa. Bisa logo. Oh, logo-logo banyak. Oh, logonya itu, Pak. Tergantung. Ya, ada Garuda, ada Bugis. Ada... Ibu dari Sulawesi, ya? Iya, Pak. Kan ada juga batik Bugis? Batik Sulawesi enggak ada? Enggak ada, ya? Dulu pernah pelatihan dari Papua, pelatihan di sini. Wah, orang Papua. Kalau mau kursus kilat itu berapa hari itu, Pak? Belajar yang belajar dasar saja berapa hari, ya? Kalau dari Papua itu 10 hari. 10 hari, ya? Sampai mewarnanya, sampai ya, serutnya. Iya, nah, semua. Ini kan nanti, Pak, diwarnai. Iya. Sana pakai yang pohon. Lalu direbus. Direbus. Dikum sama itu obat nanti biar siapa sih yang lilinnya ini? Ya, oh, apa obatnya itu? Jadi yang ini, Pak, yang namanya kostik. Kostik nama obatnya. Dari mana itu? Dari toko-toko. Yang ini semuanya. Oh, toko-toko kimia. Jadi waktu dicelup itu nanti, Pak, ini hilang. Enggak hilang itu. Diwarnai kan? Nggak, ini diwarnai lagi. Yang hilang ini lebih yang dihilang itu. Yang nah, itu yang itu. Oh, rumah, itu untuk dasar. Warna dasar itu hilang, ya. Yang warna hitam itu. Oh, yang coklat itu tidak hilang, Pak. Yang jadi putih kan yang ini, kan? Iya, yang ini yang tergantung permintaan. Oh. Ini kebiasaan coklat. Ya. Tapi coklat bukan coklat ini, ya, bukan coklat ya, ini, ya. Lain lagi coklat warnanya. Iya. Inilah pembuatan di desa apa namanya ini, Pak? Pejinan Wijirjo Pandak Bantul. Bantul, ya. Bantul. Di sini Pejinan, Kelurahan Wijirjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Wah, oh, mantap. Anak mudanya di foto. Oh, ada.